Allah. Kita gunakan uang kan untuk memudahkan kita menghambakan diri kepada Allah. Oleh karena itu kehalalan penghasilan kita sampai pengaruhnya kepada diterima oleh Allah atau tidak amal ibadah kita. Rasulullah menceritakan ada orang berangkat ibadah haji menangis-nangis, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Kata malaikat, la labbaik wala sa'daik. Labbaik labbaik apa kamu ini? Kamu berangkat pakai uang haram tapi pakai labbaik labbaik pula. Maksudnya ditolak oleh Allah kedatangan dia melaksanakan ibadah haji karena ongkos naik hajinya adalah menggunakan uang haram. Begitu juga ketika Rasulullah bercerita ketika ada seorang laki-laki yang sangat kesulitan di dalam perjalanannya, rambutnya sudah acak-acakan, berdebu segala macam. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal salah satu sebab doa itu dikabulkan adalah ketika seseorang dalam perjalanan, musafir. Orang yang musafir itu doanya makbul. Kita kalau musafir itu banyak-banyak berdoa di tengah jalan karena itu waktu yang makbul. Tapi kata Rasulullah yang tadi itu enggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa ya Rasulullah? Dia ada minum, dalam minumannya itu ada haramnya. Bukan minuman haram, tapi beli minumnya itu haram, duit pakai uang haram. Di makanannya masih ada haram, di pakaiannya ada haram. Sampai doa pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sangat penting untuk kita pastikan adalah uang yang ada pada diri kita itu halal atau haram. Kita tidak bisa mencampur adukkan penghasilan kita. Jika kita menggunakan hasil haram dan hasil haram untuk melakukan sesuatu, beli air minum, tapi 500 rupiahnya uang halal dan 500 rupiahnya uang haram, maka ini minuman haram, tidak minuman halal. Maka kata Rasulullah, iza jatama al halal wal haram faghulib al haram. Apabila bercampur yang halal dengan yang haram, tidak dihitung halal tapi dihitung haram. Kita masak daging sapi 10 kilo untuk masak rendang, kita aduk dalam kuali, lalu kita masukkan 1 on daging babi. Dalam keyakinan kita, bukan daging babi yang haram itu berubah menjadi halal, tapi yang 10 kilo daging sapi tadi itu terkontaminasi menjadi haram gara-gara 1 on daging babi tadi. Begitulah agama kita mengatur. Maka yang paling rumit bagi kita adalah masalah pekerjaan, karena aturan bekerja di dalam agama kita sangat ketat sekali. Ada kontrak dijalani dengan baik. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, kontrak-kontrak kalian itu jalankan dengan baik. Sehingga orang yang sudah sumpah jabatan, orang yang sudah neken kontrak kerja tapi bekerja tidak sesuai dengan kontrak, tidak sesuai dengan jam kerja, tidak sesuai dengan disiplin kerja, maka hasil pekerjaannya ada yang haram dari penghasilan gajinya karena dia nipu tempat kerjanya. Lalu ada satu pembahasan yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Pertama, jika kami bekerja di perusahaan yang jelas perusahaan itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang haram, apakah gaji kami haram atau gaji kami halal? Maka sepakat ulama mengatakan, jika memang itu adalah perusahaan atau apapun itu jenis usahanya, tapi memang bergerak di bidang haram, maka sudah dipastikan orang yang bekerja di situ, mulai dari kasirnya sampai sekuritinya, itu makan uang haram. Hindari. Karena dia jelas, misalkan dia produksi bir, atau dia misalkan rumah judi, atau dia klub malam, jelas itu haram. Maka sebagai apapun kita di situ, kita makan gaji haram.
Lalu bagaimana kalau seandainya ada orang punya banyak perusahaan? Ada perusahaan dia bergerak di bidang haram, ada perusahaan dia bergerak di bidang yang halal gitu. Kita bekerja di perusahaan dia yang halal, maka tidak ada masalah karena kita bekerja di tempat yang itu bergeraknya di bidang yang halal. Itu kita bari, bari artinya kita terlepas diri, enggak ada urusan kita dengan usaha dia yang haram yang lain. Tapi kalau jelas dia di situ bercampur di kedainya itu. Ada jual kangkung di situ, ada jual juga jual bir di situ. Berarti ada penghasilan haram di situ. Nah, maka dia haram. Begitulah hati-hatinya ulama supaya orang jangan terlibat dengan haram sekecil apapun. Ketika Abu Bakar As-Siddiq ditipu oleh pembantunya, dikasihnya uang kepada pembantunya, beli makan. Pergi pembantunya beli makan. Pulang pembantunya dihidangkan makan, dimakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq lagi makan, apa kata pembantunya? Kok kamu tidak tanya saya dapat dari mana makanan ini? Terkejut Abu Bakar. Dia kasih uang, tapi kok ngomong gitu? Ternyata kata pembantunya, saya dapatkan ini gratis. Kok bisa gratis? Saya pernah nipu orang, ada orang kesurupan, saya pura-pura menyembuhkan dia, sembuh dia. Pura-pura saya jadi dukun, saya bukan dukun, pura-pura saya jadi dukun, sembuh dia. Maka sebagai ucapan terima kasihnya, kata dia, dia bayarin makan tadi. Berarti kan nipu tadi. Maka Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq apa? Dikoreknya lehernya pakai jarinya. Tidak mau keluar makanan tadi kan sudah masuk ke lambung. Dimasukkannya air sebanyak-banyaknya ke perut dia. Diminumnya air sebanyak-banyaknya sampai penuh. Dia korek lehernya sedalam-dalamnya sampai dia muntah. Kata pembantunya, sudah cukup, cukup, cukup. Kamu hampir mati gara-gara itu. Kata Abu Bakar Siddiq, saya rela mati asalkan ada secuil pun yang masuk uang haram ke perut saya. Kata-kata. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannar aula bih. Secuil saja makanan haram masuk ke dalam diri orang jadi darah daging, maka neraka lebih cocok untuknya daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu. Maka kita diminta untuk menghindari syubhat. Syubhat itu apa? Yang tak jelas halal atau haram. Yang tak jelas halal yang haram, kita diminta untuk menghindarinya. Famanittaqa minasyubhat, kata Rasulullah, orang yang menjauhi syubhat, orang yang menjauhi syubhat, faqadistabra'a li dinihi wa irdihi, dia telah menyelamatkan agamanya dan telah menyelamatkan kehormatan dirinya, kata Rasulullah. Maka ulama membahas apa hukumnya menerima pemberian orang. Kalau orang itu memang pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram, penghasilannya penghasilan haram. Jika diyakini seluruh gajinya adalah gaji haram, maka sebaiknya kita tak menerima pemberiannya. Sampai begitu ulama mengatur. Tapi kalau memang ada sebagian, dia memang sebagian besar penghasilannya haram, tapi ada juga usaha-usaha halalnya, maka kita berhusnuzon yang dia beri kepada kita adalah yang halal. Tapi itu pun kalau bisa dihindari supaya kita jangan terjerumus syubhat tadi. Agar kita tetap menjadi orang yang wara', maka kita demi menjaga hatinya kita terima, tapi kita masukkan ke perut kita, kita arahkan ke tempat yang lain agar tidak masuk ke perut kita. Begitulah ulama mengajarkan kepada kita agar kita tidak memasukkan uang haram. Mungkin kita bukan bekerja di tempat yang haram, tapi cara kita bekerja membuat dia menjadi haram. Pekerjaan kita apa? Jualan di pasar. Loh, di mana letak haramnya? Letak haramnya gara-gara menawarkan barang tak jujur. Itu haram. KW1 dibilang original. Barang masih numpuk dibilang barang limit. Semua orang harganya sama, dibilangnya sama ibu itu aja harganya segitu. Yang nawar juga berbohong. Dibilangnya apa? Di tempat lain harganya segini, kok ini di sini, mengelabui orang yang jualan. Saling berbohong. Akhirnya siapa yang menang kebohongannya, dia yang mendapatkan keharaman itu. Memang aktivitasnya aktivitas halal, bekerja dengan baik, tapi jam kerja dimanipulasi, laporan pekerjaan dimanipulasi,
supaya apa? Supaya naik pangkat segala macam. Maka proses-proses kebohongan itu membuat penghasilan itu jadi haram. Maka di dalam bekerja, kejujuran nomor satu. Maka karena kita tetap menjadi orang yang warok. Warok itu apa? Warok itu bukan nundukkan kepala ke tanah, enggak. Warok itu adalah menghindari diri dari hal-hal yang bersifat syubhat. Ada orang kasih sama kita uang, atasan kita, ini uang. Baik kita tanya ini uang apa? Uang halal atau uang haram? Kalau dia tak bisa jelaskan, itu syubhat. Kalau dia tak bisa jelaskan ini halal atau haram, dia cuma kasih ke kita, berarti itu uang syubhat. Ada kemungkinan dia nutup mulut kita. Orang yang terjerumus dengan syubhat, dia tidak menyelamatkan agamanya dan tidak menyelamatkan kehormatan dirinya. Orang yang khawatir dengan syubhat, maka dia tak akan menerima itu. Maka na'uzubillah, summa na'uzubillah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kata Allah, perhatikan baik-baik tentang kehalalan itu, karena kehalalan itu banyak pengaruhnya. Dalam kehidupan kita banyak penyakit yang datang dalam diri kita karena ada benda haram yang di dalam diri kita. Banyak keberkahan hidup yang hilang dalam diri kita, dalam harta kita karena ada haram di sana. Banyak doa-doa permintaan kita kepada Allah yang tak dikabulkan karena mungkin di makanan dan di minuman kita ada yang haram. Banyak ibadah karena mungkin masih ada yang haram bercampur dengan harta kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.